Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, welcome back to my channel. By the way, hari ini tanggal 23 Juli 2022. Nah, teman-teman, kali ini aku udah di tempat kerja. Ini udah pagi sekitar jam 7:30 gitu. Ini aku mau sarapan. Sarapan pagi ini aku makan nasi goreng babat. Nah, kalau di video sebelumnya mungkin kemarin ya, aku tuh makan kwetiau kemarin sore. Terus sebenarnya aku pesen 2 menu, tapi karena yang nasi gorengnya aku kayaknya udah kenyang banget gak makan karena udah kekenyangan makan kwetiau. Jadi kali ini aku makan nasi gorengnya pagi tadi. Kok pagi tadi? Maksudnya aku angetin pagi tadi, terus ini aku bawa ke sekolah, aku jadiin bekal aku pagi ini. Nah, mungkin di video yang beberapa waktu lalu kalian pernah lihat aku makan nasi babat. Yang kali ini aku makannya nasi goreng babat. Penasaran gak sih gimana? Aku juga penasaran banget sih, karena aku juga suka banget nih sama babat, sama jeroan-jeroan tuh suka banget. Yuk kita langsung aja, yuk kita mulai makan. Nah, ini aku udah taruh di tempat makan. Jadi ini babatnya, nggak ada sayurnya sama sekali, telurnya ceplok, sama ini nasinya tuh kayak kuning banget ya, jadi kayak bener-bener babat yang dibumbu kuning gitu, terus dimasukin ke nasi gorengnya. Jadi nasi gorengnya nggak merah ya guys, tapi kuning. Kita cobain ya. Oh ya, udah dapat kerupuk juga. Aku penasaran banget guys, karena kan dulu aku pernah makan nasi babat, yaitu enak pol. Nah, apakah nasi goreng babat ini juga enak? Kita mulai makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Ada telurnya juga. Ini guys babatnya. Pakai telur ceplok. Babatnya banyak guys, ini babat lagi. Babatnya empuk, nggak yang alot. Rasanya nggak pedas sama sekali, ada sedikit rasa manis tapi dikit banget. Ini tuh sebenarnya enak, cuman karena
ada rasa manisnya sedikit, jadi kayak terkesan enak. Karena aku kan bukan tipe orang suka yang nasi goreng manis ya guys, karena memang rasanya tuh enak sih menurut aku, cuman agak manis aja. Cuma kalau pedes gitu pasti tambah mantep guys. Ya Bu.
Guys, ini aku udah selesai makan. Ini tuh rasanya enak banget dan aku udah kenyang. Ini aku VO aja ya, karena udah mulai banyak orang. Kita ketemu di lain waktu ya. Sampai jumpa next time. Bye bye.